Pasca penggerebekan rumah mewah yang dijadikan tempat laboratorium narkoba di kawasan Karawaci, Tangerang Selatan, Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat terus melakukan pengembangan. Petugas melakukan penggeledahan di apartemen kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dan berhasil menemukan satu koper berisi 5 paket besar narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengembangkan hasil temuan laboratorium narkoba dalam rumah mewah di kawasan Karawaci, Tangerang Selatan. Dari pengembangan ini, polisi menggeledah sebuah apartemen di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, dan menggeledah kamar yang diketahui milik warga negara asing asal Iran. Di dalam kamar apartemen, petugas menemukan 5 paket ukuran besar narkoba yang disembunyikan di dalam koper. Polisi menyatakan penemuan 5 paket besar narkoba jenis sabu di salah satu apartemen kawasan Cikini, Jakarta Pusat masih terkait dengan pengembangan laboratorium narkoba di Karawaci, Tangerang Selatan. Malam ini tim langsung melakukan pengembangan dengan informasi yang ada dari 2 orang WNA yang ditamankan di TKP. Berhasil mendapati satu tempat, yaitu salah satu apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Kita dapati di dalam kamar, kita temukan ada 5 paket bungkus besar. Dalamnya masih kita pastikan lagi, namun kita duga bahwa itu adalah narkotika jenis sabu. Polisi membawa barang bukti 5 paket besar sabu ini ke Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Ini mana? Ya, kita turun ke bawah.